Pemirsa, tim cyber di Treskrimsus Polda Jambi mengamankan seorang pemuda pengangguran asal Kasang, Jambi Timur karena nekat menyebarkan video dan foto mengandung unsur pornografi mantan pacarnya. Tim cyber di Treskrimsus Polda Jambi mengamankan AMY, pemuda pengangguran asal Kasang, Jambi Timur, Kota Jambi, nekat menyebarkan video dan foto berunsur pornografi mantan pacarnya. Pelaku AMY nekat membuat akun Instagram atas nama mantan pacarnya, lalu mengupload sejumlah foto dan video dari hasil video call berunsur porno korban semasa pacaran. PLT Kasubdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Reza Komeini saat konferensi pers pada 6 Maret 2024 lalu menerangkan, awalnya AMY dan korban menjalin hubungan pada Maret 2023 lalu. AMY tak terima perpisahannya dengan sang kekasih karena laki-laki lain. Pelaku kemudian menyebarkan video dan foto asusila yang sempat direkamnya semasa pacaran. Korban tidak terima dengan perlakuan mantannya, lantas melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada Agustus 2023 lalu. Meskipun pelaku sempat melarikan diri ke Provinsi Riau, akhirnya berdasarkan koordinasi dengan Polda Riau, tim kepolisian Polda Jambi berhasil menangkap pelaku. Tindak pidana asusila, ya, jadi atas berdasarkan laporan polisi pada bulan Agustus tahun 2023. Jadi pelapor korban atas nama Kartini melaporkan tersangka atas nama Ami, ya. Jadi mereka dulu berpacaran sepasang kekasih, namun sejak bulan Maret tahun 2023 hubungan mereka putus sekitar bulan Juli. Namun karena tidak terima, foto mereka bersama yang direkam disebarkan kepada teman-teman korban, jadi melalui chat WA. Jadi atas keberatan dari korban, akhirnya korban melaporkan ke cyber Polda Jambi. Setelah itu kami melakukan penelusuran karena korban dikenal, tersangka dikenal, akhirnya kami cek identitasnya, kita lakukan penyelidikan, kami dapat tersangka di Pekanbaru. Kami menghubungi Resmob Polda Riau, meminta bantuan koordinasi dan penangkapan terhadap pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.